Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya di channel Ratna Damayanti. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini saya mau buat perkedel kentang isi telur puyuh ya. Dan ini adalah bahan-bahan yang sudah aku siapin. Ini ada kentang sebanyak 700 gram. Ini ada telur puyuh sekitar 25. Ini ada telur 2, ada bumbu lada. Ini ada garam secukupnya. Ini ada irisan daun bawang, juga daun seledri. Dan ini ada irisan bawang merah yang sudah aku goreng sebelumnya ya, nanti buat bumbunya. Sekarang langsung saja kita goreng kentangnya dulu ya. Ini sudah aku panaskan minyak ya, sekarang kita goreng kentangnya dulu. Sebelum nanti kita penyet-penyet ya, atau kita hancurkan ya. Goreng sekaligus aja ya. Kita tunggu sampai dia matang. Kita angkat baru kita lembutkan atau kita haluskan. Ini udah matang ya, kita angkat dulu. Tiriskan baru kita nanti haluskan ya. Sekarang kita haluskan ya, kentangnya. Nanti setelah ini halus, baru kita campurkan bumbunya ya. Kita campurkan merica, garam, juga daun seledri dan daun bawangnya ya. Kita masukkan garamnya ya, terus merica, daun seledrinya, sama daun bawang ya. Jangan lupa bawang gorengnya. Campurkan dulu. Bagi kalian yang suka penyedap, kalian bisa tambahkan penyedap ya. Ini sudah lembut ya, dan sudah tercampur dengan bumbunya. Sekarang langsung saja kita buatin bulet-buletannya. Nanti kita isi
untuk kita isi apa namanya telurnya ya, seperti ini ya. Kalian bisa tambahkan kalau kurang. Untuk bentuk kalian bisa bulat, bisa juga pipih, sesuai selera ya. Ini aku bentuk bulat aja ya. Ini kita bulatin semua dulu. Nanti sebelum goreng baru kita celupkan di adonan telur yang sudah aku kocok sebelumnya tadi. Kita bulatin sampai habis ya. Ini sangat mudah ya. Ini ya. Ini jadinya segini ya. Ini sekarang waktunya kita goreng, tapi sebelumnya nanti kita balurin ke telur ya. Ya sudah aku kocok baru kita goreng ya. Seperti ini. Saya pakai sendok ya. Balik-balikin ya, jangan sampai gosong. Ini kita angkat ya. Ini sudah matang. Ini dia bergedel kentang isi telurnya ya. Ini rasanya sangat enak dan gurih. Bisa dibuat cemilan ataupun dijadikan teman nasi buat makan kalian. So, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ditunggu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.